Yang, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Gimana bisnis kamu? Lancar-lancar aja kok. Kalau kamu butuh bantuan apa-apa, bilang ya. Karena kan aku sebagai pasangan punya hak buat bantuin kamu. Yaudah, besok bantu aku packing barang ya. Yang, daripada kamu tiduran, mending bantu aku packing. Tolong dong. Kamu pagi malam kerja mulu. Sukses kagak, capek iya. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku ngomong hal yang kenyataan, kok kamu tersinggung? Orang tolol mana yang gak tersinggung, Yang? Lihat no, si Andi. Dia udah nikahin pacarnya, langsung beli rumah sama mobil. Emangnya kamu? Motor aja masih kredit. Lah, si Andi mah bapaknya pejabat, Yang. Dia mahnya menganggur. Bapaknya yang kaya. Lagian nih ya, denger-denger si Andi tuh pengen diceraiin sama istrinya. Katanya dia tuh kasar, bukan suami yang baik. Emang iya, Yang? Halah, alasan aja kamu. Cewek tuh realistis, Yang. Pengen hidupnya tuh makmur dan terjamin. Iya, iya. Yang, kamu bengong lagi? Kamu tahu gak sih, kadang aku tuh gak percaya kalau kamu tuh sebaik itu. Cuma cewek yang gak normal, yang nerima cowok yang belum punya apa-apa. Emangnya kamu gak takut masa depan kamu bakal susah kalau sama aku? Ya gak semua cewek begitu ya. Tapi mantan aku begitu. Kalau kamu emang belum selesai sama masa lalu kamu, buat apa aku disinian? Manda, maaf Manda. Aku bingung doang, Man. Manda. Badan Anda bau? Tidak ada yang mau berteman dengan Anda? Stop khawatir, pakai Happy Series Body Care. Dalam satu paket Happy Series, terdapat body shower scrub, body lotion, body serum, body scrub, dan body cream. Teksturnya yang lembut, meresap ke dalam kulit, membuat badan Anda wangi bunga, meresap dan tahan lama. Tentunya, bikin kulit Anda semakin cerah merona. Harum, harum, harum bunga. Tunggu apa lagi? Buruan beli Happy Series di toko Scarlett Whitening. Link di deskripsi ya. Eh, ngapain lo telepon gue? Loh, kamu kesini? Aku pikir kamu masih marah. Ya masih lah. Tapi kan gue udah janji mau bantuin lo. Aku tuh pengen seriusin kamu secepatnya. Cuman uang tabungan aku belum kekumpul lagi. Ya, kamu lihat sendiri aja. Jualan aku lagi sepi. Ya enggak apa-apa ya, namanya juga nyari duit. Ya, enggak selamanya mudah kan? Kamu memangnya enggak takut yang kalau sewaktu-waktu kalau kamu sama aku, kamu bakal ngadepin masa-masa yang sulit. Yalah ya, namanya juga hidup kan, pasti ada aja ujian sama cobaannya ya. Gak selamanya enak kan. Terus sih tinggal gimana kita bareng-bareng aja sih nyari solusi dari setiap masalah yang ada. Udah sih, cuman belum terlalu aku serius sih kalau disini. Kok gitu padahal ya, audiensnya gila banget loh ya. Oh iya juga ya. Pada akhirnya setelah melihat dia, realistis itu bukan soal memiliki harta yang banyak untuk menjamin masa depan. Memang kita butuh harta, namun realistis sesungguhnya adalah memiliki sikap dan mental yang matang untuk memberi kenyamanan. Dan yang paling penting, lihat seseorang dari hatinya, bukan wajahnya. Karena seseorang yang berwajah cantik, pintar menjaga wajahnya. Namun yang berhati cantik, sangat pintar menjaga hatinya. Fall in love again until I found her. I said I will never fall unless it's you I fall into. I was
was lost within the darkness, but then I found her.